Assalamualaikum. Saya Uzan Uzun, pemilik Uzun RC. Permulaan hobi saya ni sebenarnya bermula daripada kecil-kecil macam kanak-kanak dulu kan. Tak ada silap saya pula QD tengah up time tu. Dari situ saya dah start betul-betul minat dengan remote control. Dah lepas saya belajar college apa semua, saya dah main remote control ni secara tak ada apa-apa knowledge, tapi cuma basic-basic yang kita campur-campur macam tu je, rojak-rojak jadi macam tu sebelum dijadikan perniagaan yang betul. Untuk fokus pada bot ni, perniagaan bot hampir 7 tahun. Sebelum ni pun saya main kapal terbang pun saya main, bagi saya main. Cuma kalau dah kata bukan fail, dia akan tak lama. Sebenarnya bot ni kita nampak je atas air begitu je, tapi sebenarnya dia banyak teknikal yang kita kena tahu untuk bot tu jadi stable, jadi sedap. Apa yang perlu buat atas satu bot tu bila awak dapat jumpa kelajuan yang tinggi dan stable adalah satu kepuasan. Biasanya kita terbagi pada dua, iaitu bot gasoline dan bot elektrik. Bot gasoline pula ni dia ada banyak pecahan pula. Body macam katamaran, F1, CC engine. So kalau untuk elektrik pula dia ada 2-3 kategori pula. Maknanya body katamaran, sama mono, voltage yang digunakan. Voltage yang digunakan adalah bergantung pada organizer tu yang letakkan sendiri berapa maksimum kita boleh guna. Itulah. Perbezaan antara kelajuan antara bot minyak dan bot bateri, saya rasa bot bateri lagi laju mengikut pengalaman saya lah. Bot minyak kita dapat lebih kurang dalam 110. Macam tu saja, lebih kurang. Kalau bot bateri tu 110 tu biasa, kita boleh dapat lagi 13, 14 dan dengan masa yang jangka masa yang singkat. Point to point tu singkat je dia boleh capai dengan kelajuan tu. Kita ada 3 jenis material, iaitu fiberglass, carbon dan juga Kevlar. Kalau fiberglass ni seperti macam ni lah, yang macam ni adalah fiberglass. Medium spec adalah carbon, macam ni original carbon. Dan juga high spec adalah Kevlar. Sebab apa Kevlar tu high spec? Sebab Kevlar ni dia ringan dan juga bulletproof. Jadi bila accident ni dia agak susah nak pecah. Bagi peminat tegar ni, you cakap lah berapa amount, kalau dah betul-betul minat dia akan sanggup, dia akan laburkan benda tu untuk hanya semata-mata kepuasan dia. Jangan rush untuk nak main hobi yang apa-apa sekali, hobi sekalipun you jangan rush dan you jangan follow orang. You follow apa yang you ada dulu. Kalau kawan-kawan yang kat luar sana yang ingin mencuburi bidang dalam bidang sukan air ni, sangatlah dialalukan.